bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya dan tuntunannya itu tetap dikurniakan kepada negara dan bangsa kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya dan selanjutnya. Lindungan dan tuntutan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan. Sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridho-Nya Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya, maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh, bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya, nation and character building. Sudah terang, gestok kita kutuk. Dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus robah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila, Panca Azimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus.